karena di pada perkembangan kognitifnya memang belum sampai di bahasa kelas pre-operasional. Bermain diantaranya adalah cara meningkatkan anak untuk mengenal huruf, menjumlahkan kejumlahan dan sebagainya. Jadi kita bermain karena pernah berenakan. Bermain itu apa? Bermain itu sesuatu yang menyenangkan, yang menyebabkan apa? Berpikir, gimana ya saya mau ikut? Menyebabkan apa? Aspek emosi. Anak-anak kita yang main itu, anak-anak emosi. Pengen ikut emosinya masuk. Teman-teman.